Dewan Pimpinan Cabang LSM Basmi Lampung Tengah terima kunjungan Direktorat Intelkam Polda Lampung. Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi guna menciptakan situasi kondusif, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Lampung Tengah. LSM Basmi Lampung Tengah akan selalu menjalin sinergi dengan Polda Lampung dalam Kamtibmas di tingkat kecamatan sampai dengan kampung. Saat ini LSM Basmi telah terbentuk di 17 kecamatan. Kanit 4 Subdit Politik Dit Intelkam Polda Lampung Ibtu Kamdi Wijaya SH mengatakan, bahwa kedatangannya bersama rombongan untuk menjalin silaturahmi dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Lampung Tengah, dengan tujuannya untuk bersama-sama menjalin sinergi menciptakan dan menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Selain itu Abdul Razak mengatakan pihaknya siap bersinergi dan membantu Polda Lampung dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, mengedepankan semangat dan nilai-nilai Pancasila guna mencegah perselisihan, menolak berita hoak, ujaran kebencian serta isu SARA yang bisa memecah belah bangsa Indonesia.